They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. Yeah, guys, sore ini saya melintasi Gunung Kencana, guys. Pulang dari Rangkas Bitung menuju Bayah Panggarangan ini. Kita buat vlog dari Gunung Kencana sampai Malingping, guys. Pantau suasana sore seperti apa di jalan raya ruas Rangkas Bitung Gunung Kencana Malingping, jalur kabupaten ya, milik jalan ini di bawah Perintah Kabupaten Lebak, guys. Oke, ikuti terus. Kita vlog sampai Malingping, guys. Melintasi pasar Gunung Kencana, guys, di depan ini. Ini pasarannya kalau tidak salah hari Senin apa hari Minggu gitu. Ketemu dengan truk pengangkut kayu ya, biasa mengirim ke Karanghantu, Serang, guys. Koramil sebelah kanan, dan ini di atas ini polsek. Oke, pertigaan Gunung Kencana di depan, ke kiri arah Cirinten ya, arah Bojongmanik atau ke Lewi Damar juga ke Baduy ya, dan ke kanan tuh ke Malingping, Bayah dan sekitarnya, guys ya. Bisa juga lurus di depan, nanti ada pertigaan lagi menuju Banjarsari, guys ya. Oke, ini kantor kecamatan Gunung Kencana, atau kali dulu itu pemerintahan Parung Kujang, sini, guys. Gunung Kencana ini SPBU Gunung Kencana, guys, beroperasi kalau tidak salah sampai pukul 21-an, guys ya, 21 atau pukul 20 malam. Jadi di jalur ini sekarang sudah hadir 2 SPBU, bahkan 3 dengan yang di Cijaku, guys. Di depan juga ada di ya, ini lurus ke Banjarsari dan kita ke kiri, guys, arah Malingping ya. Di depan tuh ada SPBU di Gunung Kendeng tuh ada juga, guys. Jadi jangan khawatir kalau lewat sini hendak berwisata ke Pantai Bagedur, Malingping dan sekitarnya, Wanasalam, Panggarangan, Pantai dan Sawarna, kawasan Bayah dan sekitarnya, itu aman ya, jalur sini itu sangat aman. Dan sekarang untuk suasana di malam hari juga cukup ramai, banyak kendaraan besar terutama tronton ya, yang 24 jam, guys. Walaupun jalanan tidak ada penerangan, memang gelap ya. Seperti itu kalau di daerah, guys. Menuju ke Taman Baca Kang Pung Pang, guys, ke situ, pokoknya ke situ deh. Tronton yang sepertinya habis laka, guys ya. Betul, ringsek depannya. Habis laka dia sepertinya, sebelah kirinya kayak tabrak belakang gitu, guys. Karena sebelah kiri depan dia yang rusak.
Ya, di depan tuh ada pintu masuk ke wisata Curug Munding, guys. Wisata Curug Munding di Kecamatan Gunung Kencana ini. Silahkan untuk dicoba, guys. Dan sekarang musim durian, guys. Jadi juga di Curahem banyak durian itu di pinggir pedagang durian. Nah, ini dia masuk ke Curug Munding di sini, guys. Ini. Ya, sana sekitar 1,5 kilo kalau nggak salah, guys. Ini ada warung-warung biasanya durian. Nah, di sini tuh ada rest area atau tempat istirahat, guys. Di dalam enak untuk istirahat, masjidnya besar itu di masjid. Nah, di sana dong besar, guys. Bisa santai di sana pokoknya. Durian, guys. Sekarang tuh musim durian tuh, guys. Tuh pohon durian ada buahnya semua tuh. Tuh ada tuh walaupun sedikit tuh. Ya, musim durian. Seperti ini nih, guys. Warung durian. Nah, oh, banyak pokoknya di sini. Kisaran harga dari mulai 20.000 sampai 50.000 per satuannya, guys, ya. Biasanya begitu. Nah, ini salah satu titik yang paling indah di jalur sini, guys, ya. Pokoknya suasana selalu sejuk, mau tengah hari, pagi, apalagi ini sore, guys. Karena kiri kanan nih pohon-pohon, ya, hutan. Dan sampai di depan tuh tanjakan yang meliuk, guys, ya. Indah pokoknya. Selalu saya abadikan momen-momen kalau lewat sini. Mau jam berapapun, guys. Mau malam, mau siang, ya. Jalur indah, sepertinya ada truk apa nih, guys, ekspedisi. Banyak warung-warung juga, guys, di depan. Penjajakan durian biasanya, guys, atau kadu, ya. Tronton sedang istirahat. Ada berapa unit? 3, guys. M4, 1, 2, 3, 4, guys. Nah, ada warung di depan penjual pete juga, guys. Tuh lihat tuh. Ada nangka berit juga, guys. Di depan juga ada warung sama jualan durian juga, guys. Itu dia. Nah, di sini apa lebih banyak di sebelah kanan, guys. Semacam tempat istirahatnya di sini. Kendaraan-kendaraan ekspedisi atau truk baru-baru ke sini. Ini dia, guys, ini yang paling indah. Wow, pokoknya kalau kita turun dari sini ke arah sana, ya. Oh, sedang menanjak ini truk kayu. Nah, guys, oh, ada yang sedang tancap gas. Sini juga ada yang baru nih buka warung kayaknya.
isinya berisi nih truknya guys, disusuk 3. Nah di depan sini juga ada SPBU guys yang baru 1 atau 2 tahun beroperasi ya, miliknya bos PSM guys, Putra Sinar Malingping. Nah ini dia di depan, ini masuknya apa ya, Gunung Kendeng atau kalau nggak salah di sini atau Gadu Batara guys ya. Juga beroperasinya hanya sampai jam 8 saja atau jam 9 malam ya. Sini lengkap, sini ada Pertalite, Pertamax dan solar guys. Ketemu Tronton sore guys, batu bara nih. Ketahuan kalau batu bara itu muatannya tinggi guys, seperti ini juga. Oh, kalau itu mah kayaknya bawa apa ya, kayu dia, palet ya, bawa palet guys. Melintasi SMKN 1 Gunung Kencana guys ya. Sekolah Menengah Kejuruan ini. Sini guys. Duren guys di atas tuh. Oh, banyak.
ada warung bakso yang recommended, guys. Kalau belum coba, cobain. Nah, ini lagi tutup sekarang. Mantap, samping Indomaret di Gunung Kendeng ini, guys. Mantap pokoknya itu. Lagi istirahat rontan, guys. Papasan Mitsubishi dengan Hino, guys. Salah satu turunan kalau dari sini yang lumayan curam ya, atau tanjakan dari sana. Untuk kendaraan berat seperti tronton seperti ini, di tanjakan ini sering ini ya, jadi banyak tercecer yang molen semen ya, yang apa, coran itu sering kebuang di sini, guys. Di depan sini juga banyak, apalagi di sini, guys. Dan nikung dan lumayan nanjak ya, atau terjal dari sini. Masuki perkebunan karet, kandang sapi, batas Cijaku Malingping, guys. Papasan sesama Mitsubishi, guys. Tronton Mitsubishi.
gardu induk kandang sapi guys, maling pink. Ada kantor PU guys, oh sumber daya air kalau tidak salah di situ. Ciliman Cisawarna, Cidurian Cisawarna. Ya seperti ini suasana sore di Malingping ya. Sebentar lagi kita tiba di kota Malingping guys, di pusat alun-alun yang menjadi kebanggaan untuk masyarakat Lebak Selatan, bahkan Banten Selatan. Dan digadang-gadang untuk menjadi kabupaten, menjadi ibu kota kabupaten Cilangkahan guys. Semoga saja segera terwujud ya, sehingga ada pengembangan daerah otonom baru, terpenuhinya hak-hak masyarakat sekitar yang lebih dekat ya, karena ke Lapas Bitung cukup jauh guys, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di ruas jalan kabupaten Rangkas Bitung Cilales Gunung Kencana Malingping itu berhenti sampai di alun-alun Malingping guys, karena dari alun-alun Malingping ke arah Simpang itu ruas jalan Provinsi Banten, atau dari Pasar Malingping ke arah Saketi itu juga ruas Provinsi Banten, dan dari Simpang ke arah Binuangen dan ke arah Bayah itu ruas jalan nasional kayak kelas 3 guys. Oke, inilah dia. Selamat sore, selamat datang di Malingping guys. Cukup ramai Malingping ini. Banyak kaki lima di sini, bisa untuk rehat dan santap makan malam ataupun makan sore ya. Di alun-alun Malingping kita bisa rehat dan bisa parkir ke dalam sini guys, ke depan kecamatan guys. Oke, semoga menjadi informasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.